Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayya shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu ballighu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita, yaitu terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Hadirin kaum muslimin, sahabat Geraha Kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pengen masuk ke surga. Orang tua, orang muda, semuanya bercita-cita pengen semuanya masuk ke surga. Namun ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, dan dia akan masuk ke surga di dunia selalu dirindukan oleh surga. Yang mana 4 golongan? Yang pertama, orang yang selalu dirindukan oleh surga, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, setiap waktu membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan ini, bulan puasa ayeuna, yang bulan yang penuh dengan barokah. Dan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan adalah bulan yang bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Maka yang dirindukan oleh surga yaitu yang sering membaca Al-Quran, bukan orang yang sering update status. Ini mah update status, ya Allah, mudah-mudahan saya ini masuk ke surga, terus di-share, dibalas sama temannya, amin katanya. Bukan yang gitu. Talil Quran, yang sering membaca Quran, yang bukan orang yang selalu menghayal. Ini mah kadang menghayal. Andai kata saya hidup di dunia dan menjadi orang yang kaya raya, ketika mati saya akan masuk surga, update status, amin katanya. Bukan yang gitu. Yang mas dirindukan oleh surga adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hifdzul lisan, yang meraksa lisannya, menjaga ucapannya, tidak menyakiti orang lain. Ucapannya tidak selalu yaitu menyakiti orang lain. Diraksa berbicara seadanya. Kalau tidak ada perlu, tidak banyak bicara. Tidak menggunjing orang lain. Tidak ngomong sana sini situ kejelekan kejolongan orang lain. Maka orang itu adalah yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang rajin bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih bagus dan lebih utama ketika bersedekah di bulan Ramadan ini. Yang keempat, orang yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu shaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka Allah sangat merindukan orang yang lagi berpuasa di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi, mungkin 5 hari lagi, kita akan ditinggalkan oleh Ramadan dan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Maka banyak orang yang berbahagia ketika habisnya Ramadan ini. Hanyalah bumi dan langit yang berduka cita, malaikat pun berduka cita ketika dikumandangkan takbir, tahmid, tahlil di hari raya. Manusia berpesta pora, dia berbahagia. Para malaikat, langit dan bumi menangis, menjerit kepada Allah, "Hailaka, hailaka, berbahaya, cilaka bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang telah itu dilewati oleh Ramadan, bulan Ramadan, meninggalkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika orang yang berbahagia, para malaikat dan bumi dan langit itu berduka cita karena terlewatnya bulan Ramadan. Begitu juga para arwah-arwah yang sedang istirahat di bulan suci Ramadan, sebulan penuh yang disiksa di alam kuburnya, diistirahatkan, tidak disiksa sampai sebulan penuh dengan Ramadan. Maka disunahkan bagi kita sebagai umat muslim wal muslimat, ketika hari raya kita ziarah ke kuburannya dan mendoakan ahli-ahli kubur, mendoakan keluarga-keluarga sanak saudara yang telah wafat. Di situ disunahkan, karena ketika ahli kubur dibangunin oleh malaikat, kalau yang disiksa, disiksa lagi, kalau yang enak, ya enak terus-terusan enak, maka ketika yang lagi diadab, lagi disiksa, di situ mulailah tanggal 1 bulan Syawal itu kembali disiksa lagi. Maka kita harus kasihan kepada almarhum almarhumah, maka kita doakan, kita ziarahi kuburannya. Kalau tidak ada yang menziarahi, maka itu ahli-ahli kita yang telah mati, ahli-ahli kita yang telah meninggalkan dulu, yaitu akan merasa sedih, akan merasa berduka karena tidak ada sanak saudara yang menziarahi kuburannya. Andai kata kita selalu berziarah kepada makam orang tua, sanak saudara yang telah wafat, maka ketika kita wafat itu akan diziarahi oleh para malaikat. Walaupun anak kita tidak menziarahi, tapi kita selalu sering menziarahi itu makam keluarga kita, makam ibu bapak kita yang sudah meninggal atau sanak saudara kita. Maka kita itu insya Allah ketika kita wafat akan diziarahi oleh
para malaikat dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yaitu ada manfaatnya khususnya bagi saya dan bagi pendengar muslimin wal muslimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.